Segera masuk kantor, PJS Bupati Poso, Dr. Randos Arvan, MSI, langsung gelar pertemuan intern bersama seluruh OPD di Ruang Pogombo Setdaka Poso, Senin 28 September 2020. Mengawali pertemuan siang tadi, Sekretaris Daerah Kabupaten Poso, Ian Edward Gluda SHMH, memperkenalkan kepala-kepala OPD kepada PJS Bupati Poso selaku rekan kerja dalam pemerintahan di Kabupaten Poso. Ucapan terima kasih atas sambutan yang hangat dinyatakan PJS Bupati Poso pada pertemuan perdana ini. Saya sampaikan yang saya hormati senior, Bapak Sekda, serta perangkat daerah sekalian. Tadi sudah diperkenalkan satu persatu kepala OPD, kepala bagian, serta perangkat lainnya. Giliran saya berkat. Kalau kota Melayu yang sudah tidak asing, tak kenal kata saya. Tapi sesungguhnya, Pak Sekda, kalau saya lihat tadi, hampir semua sudah kenal. Ya. Tapi baiklah, karena itu kan ada ketimuran, kita harus berbalas waktu. Artinya, saya terima kasih sudah diterima. Ini suatu kehormatan, suatu kebahagiaan tersendiri buat saya pribadi bersama keluarga. Sudah diterima secara adat, karena saya tahu Pak Sekda ini ketua adat. Kalau beliau tidak terima, susah kita. Terpaksa bahkan dari luar. Jadi tidak ada. Sesungguhnya itu adalah rangkaian kegiatan yang harus kita junjung tinggi dalam menjunjung nilai kearifan lokal. Baik, tidak berpanjang lebar. Saya, Arvan, 50, tidak panjang, A-R-F-A-N, Arvan. Lahir di Palu, tanggal 9 September 1971. Istri saya, namanya Melani Elvira. Begitu. Ini Melani Elvira, kelahiran Makassar, tanggal 9 September 1974. Sejumlah arahan penting yang disampaikan PJS Bupati Poso adalah terkait penekanan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Randos Haji Longki Janggola MSI pada saat pengukuhan pejabat sementara Bupati Sabtu lalu mengenai penanggulangan COVID-19 dan netralitas ASN dalam pilkada. Bahwasanya tugas saya ini hanya menjalankan tugas yang ditinggalkan oleh Bupati Pak Darmin yang melaksanakan cuti kampanye selama 71 hari efektifnya. Kalau dihitung bulan 2 bulan, orang bilang tak lama itu 2 bulan, saya bilang tidak lama. Kalau dikuai-kuai sama kegiatan bola balik semua selesai. Sesungguhnya saya mengisi jabatan. Namun pun demikian, ya mungkin ada beberapa tugas yang paling pokok itu sesuai arahan Pak Gubernur pada saat pengukuhan bahwa dua tugas utama yang dititipkan oleh PJS, yang dititipkan oleh Bapak Gubernur kepada PJS kepala daerah tempat para itu tentang pertama itu COVID. COVID ini harga mati, tidak ada tawar menawar, itu harus kita kerja sama-sama dengan para OPD lain. Jadi tidak milik OPD teknis, saya mohon dukungan, karena ini bukan cuma tugasnya Pak Jokowi sendiri atau Gubernur kita, tugas kita di Kabupaten sampai ke tingkat desa. Jadi mulai hari ini kita start. Kita usah kita taruh banyak seremonial, sama saja ini kan hanya menjalankan kewenangan dan roda pemerintahan. Apa yang sudah dilaksanakan dari keputusan serta diambil kebijakan oleh Pak Darmin, kita tinggal melanjutkan apa yang sudah ada, termasuk yang saya dapat informasi bahwa dari tingkat dari Polda sendiri sudah melaksanakan operasi justisia, mungkin kita demikian menindaklanjuti surat edaran gubernur dan surat edaran menteri dalam negeri bahwa COVID itu kalau saya boleh katakan musuh bersama, tidak nampak dia tapi mematikan. Yang kedua soal pilkada dalam hal ini kita memfasilitasi untuk sukses pilkada ya, seperti Pak Kabat Kesman itu kan sudah senior Pak Ari. Pak Ari ini saya punya tandem dulu. Saya rasa tidak asing, bagaimana ya, nusir lupa saja, ya. Jadi,
khusus pilkada kita fasilitasi untuk sosial. Dan yang paling penting adalah netralitas harga partai. Jadi hal ini kita bicara di sini, kita keluarkan juga ke kecamatan, kelurahan sampai ke tingkat desa, sampai ke tingkat masyarakat, termasuk COVID tadi. Ini tidak program yang, tidak bukan pekerjaan yang main-main. Artinya, mari kita kerja bersama-sama. Yang sudah tertata, tinggal melanjutkan lagi sampai di ujung tahun anggaran yang ada. Saya juga tidak lama, cuma 71 hari, hitung-hitung. Kalau punya kesedihan itu hanya menghitung hari. Ya, karena kita menjalankan aturan perundangan di Republik Indonesia seperti demikian mengamanatkan, ayo. Saya sekali lagi memohon keikhlasan dan kebersamaan kita bersama, mari kita kerjasama melaksanakan amanah pemerintah. Karena suka tidak suka kita masuk dalam lingkaran tersebut, kita terus pemerintah. Artinya garda terdepan untuk menyukseskan dua program tadi itu adalah kita. Ini adalah gambaran situasi pada tanggal 14 Juli 2020. Pada waktu itu, total kasus terkonfirmasi positif 15 orang dan 14 diantaranya sembuh. Dengan komposisi angka-angka, kita masih menggunakan terminologi pasien dalam pengawasan, orang tanpa gejala, dan orang dalam pengawasan. Data ini adalah data survei. Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Poso, Dr. Tovan Karwur, diberi kesempatan untuk memaparkan perkembangan terkait COVID-19 yang ada di Kabupaten Poso. Kegiatan surveillance sejak tanggal 14 Juli sampai 27 September, hari Minggu kemarin, kegiatan surveillance-nya surveillance pasif, bukan lagi aktif, setelah adanya revisi kelima prosedur pencegahan dan pengendalian COVID dilaksanakan oleh 24 puskesmas dan 3 rumah sakit. Tidak lagi dilakukan pemantauan selama 14 hari terhadap orang masuk ke Kabupaten Poso, hanya melaporkan masyarakat yang bergejala yang di-screening di puskesmas dan dijaring puskesmas. Pelayanan swab sudah bisa dilaksanakan oleh 21 puskesmas. Selain rumah sakit umum Poso, dengan pemeriksaan tetap dilakukan di Labkesda Palu. Biasanya menunggu hasil kurang lebih 5-6 hari. Notifikasi kasus dilaporkan ke surveillance provinsi kurang dari 24 jam dengan sistem online per jam 12 siang setiap harinya. Ya. Kemudian ini adalah gambaran situasi per tanggal 27 September kemarin. Ada 23 total kasus yang terkonfirmasi positif dengan 3 yang masih sementara menjalani isolasi. Ketiga kasus ini, 2 menjalani isolasi di 2 orang di Palu, kemudian 1 dalam perawatan di Makassar. Jadi kasus positif sekarang di wilayah Kabupaten Poso sementara ini, semuanya menjalani isolasi di luar wilayah Kabupaten Poso. Kemudian ada 30 yang dikriteriakan atau diklasifikasikan sebagai suspek. Jadi terminologi sekarang yaitu suspek, probable, dan terkonfirmasi. Suspek ada 3 macam. Yang pertama adalah orang dengan gejala ISPA dengan riwayat melakukan perjalanan dalam 14 hari terakhir. Kemudian yang kedua, orang dengan gejala atau tanpa gejala yang memiliki riwayat kontak dengan pasien yang terkonfirmasi positif. Dan yang ketiga, orang dengan gejala ISPA yang tidak disebabkan oleh sebab-sebab lain. Jadi ini yang dikatakan suspek COVID. Kemudian probable adalah orang dengan gejala ISPA berat dan dalam pemeriksaan pendukung, misalnya foto ronsen dada, ada gambaran khas COVID, tetapi belum ada hasil pemeriksaan swab. Di akhir pertemuan, PJS Bupati Poso mengajak seluruh kepala OPD untuk bekerja sama dan bergandengan tangan dalam melaksanakan tugas yang telah diprogramkan. Humas Pemda Poso melaporkan.